Untuk maklumat Adik Yang Berhormat, mengambil kira aspek keselamatan penghuni kuartus, cadangan pemasangan CCTV di dalam kawasan kuartus penjabat awam, terutamanya jenis pangsa puri, sedang dalam pertimbangan oleh bahagian pengurusan hartanah BPH Jabatan Perdana Menteri untuk dilaksanakan secara berperingkat, dan inisiatif ini adalah selaras dengan VC Chase City yang didukung oleh JWP, di mana antara paksi tindakan yang digariskan adalah menjadikan wilayah Persatuan Putrajaya sebagai sebuah bandaraya pintar. VC ini sudah mula menampakkan hasil apabila Perbandaran Putrajaya berjaya merangkul penarafan Bandar Pintar Malaysia Tahap 2, iaitu Developing Smart City, dengan izin bersempena dengan Hari Perancangan Bandar Sedunia Peringkat Kebangsaan 2024. Berbalik kepada isu CCTV Yang Berhormat, sebagai permulaan, kesemua lift quarters akan dipastikan lengkap dengan CCTV. Memandangkan lift merupakan kawasan paling sensitif kepada vandalisme, jenayah dan juga kecelakaan dalam premis berstrata, dan dalam hal ini BPH akan memberi keutamaan kepada kerja-kerja penggantian set lift baru yang datang bersekali dengan CCTV melalui inisiatif pasukan petugas khas reformasi agensi, iaitu STAR. Pemasangan CCTV di bawah projek STAR ini melibatkan sebanyak 102 unit CCTV dalam lift yang melibatkan 5 buah lokasi kuartus kerajaan jenis pangsa puteri di Putrajaya. Kalau boleh saya namakan, yang pertamanya fasa P181R dan P18R13 di Presin 18, kemudian fasa P18R4 dan P18R8 di Presin 18 juga, dan fasa 1C di Presin 16, fasa 7 dan fasa 8 di Presin 9, dan zon 6B dan zon 3A di Presin 11. Dalam masa yang sama, PPJ juga sedang memohon peruntukan bagi pemasangan CCTV di luar di laluan keluar dan juga masuk ke jalan utama daripada kuartus penjawat awam, sama ada jenis pangsa puri ataupun jenis landed property, dan akan dilaksanakan sebaik saja peruntukan disalurkan. Dan buat masa ini di seluruh Putrajaya kita ada 531 unit CCTV yang telah dipasang dan diselenggara sendiri oleh PPJ. Persatuan penduduk dan di kuartus masing-masing juga boleh mengambil inisiatif sendiri untuk pemasangan CCTV melalui FM mereka, iaitu Facility Management, dengan kebenaran daripada BPH. Dalam hal ini, BPH membenarkan peruntukan penanggaan digunakan untuk kerja selenggara CCTV yang dipasang atas inisiatif sendiri. Walaupun secara relatifnya keadaan kuartus kerajaan di Putrajaya yang diseli oleh BPH agak selamat dan selesa dibandingkan dengan kuartus yang diselenggara oleh agensi lain, tetapi kerajaan tidak leka dalam menitik beratkan soal keselamatan dan keselesaan penghuninya. Jadi saya telah juga mengarahkan PPJ dan meminta pihak PPH untuk memperhalusi dan menyegerakan pemasangan dan penyelenggaraan CCTV di bawah Facility Management masing-masing. Fokus perlulah diberikan kepada kawasan pangsa puri yang berisiko tinggi serta semua laluan keluar masuk kenderaan dan pejalan kaki. Dan kita harapkan pemasangan CCTV di kuartus ini nanti, beberapa insiden yang membimbangkan yang pernah berlaku di kawasan, termasuklah kehilangan kenderaan di kawasan letak kereta, cubaan ragut, ya, dan isu-isu yang sosial yang lain seperti sexual harassment juga yang pernah kita terima aduan, pemberian makanan mungkin kepada kucing liar contohnya pun ada juga yang menyebabkan kekotoran di kawasan-kawasan penghuni, boleh juga mengganggu ketenteraman komuniti, akan juga dapat dikurangkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan tadi. Pertama sekali berkaitan dengan CCTV yang dipasang oleh Persatuan Penduduk, ya, dalam kebanyakan kes ianya tidak diselenggara. Sebab itu cadangan kita supaya BPH mengambil satu pendekatan memasang di semua tempat dan dimasukkan sebagai aset BPH dan diselenggara secara berterusan. Kalau tidak nanti bila dah rosak dia habis macam itu. Dan Yang Berhormat Menteri pun telah jelaskan tadi antara perkara keselamatan yang timbul kerana ketiadaan CCTV. Nak guna lift ni, yang ada dalam lift pun amat terhad Yang Berhormat Menteri. Jadi saya mohon dilihat segera, kalau boleh berikan jangka masa pelaksanaannya. Yang kedua juga Yang Berhormat Menteri, berkaitan dengan kuartus, kita lihat bahawa banyak kuartus-kuartus kerajaan yang kosong dan terbiar di Putrajaya, sedangkan yang menunggu untuk masuk kuartus ini senaranya amat panjang. Jadi apakah ataupun mengapakah kerajaan mengambil tempoh yang terlalu lama untuk membaiki kuartus-kuartus ini dan menyiapkannya supaya dapat diduduki? Dan yang ketiga, Tuan Isteri yang dipertua, adalah berkaitan dengan kuartus juga, itu tentang penyediaan taska dan tadika di kawasan kuartus. Permintaan dalam kalangan ibu bapa di Putrajaya khususnya yang tinggal di kuartus adalah untuk diadakan taska dan tadika kerajaan di kawasan yang berdekatan, dan setakat mana kerajaan mempunyai perancangan untuk menggunakan
premis-premis kerajaan sedia ada sama ada di kuartus ataupun di kawasan berhampiran untuk dijadikan taska atau tadika. Terima kasih Yang Mulia Menteri. Berkenaan dengan kuartus ya, yang diselenggara CCTV yang tidak diselenggara oleh BPH ini, saya bersetuju. Sebenarnya kalau kita tengok dalam konsep smart city ini, dia kena disekalikan. Jadi memang saya dapat juga makluman bahawa CCTV di kawasan-kawasan tak kira lah pangsapuri awam ke ya, ataupun kuartus kerajaan dan sebagainya, memang belum lengkap lagi. Dan saya juga telah berbincang dengan pihak perbadanan supaya semua CCTV yang ada di sekitar Putrajaya khususnya ini kita koordinatkan bersama dengan kita punya command center di Putrajaya itu sendiri. Jadi supaya jika ada berlaku perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan contohnya, kita dapat uruskan dengan segera dan direct kepada agensi-agensi yang terlibat. Sebab di command center kami itu kita ada perhubungan yang baik dengan agensi-agensi kerajaan yang lain khususnya yang berkaitan dengan keselamatan seperti PDRM dan juga KKM. Ya. Jadi itu insyaAllah dalam masa yang terdekat kita akan cuba panggil semua agensi yang terlibat untuk duduk bersekali. Kemudian kuartus kerajaan yang terbiar ini, memang saya juga dimaklumkan kita sebenarnya telah juga menyelenggara kuartus-kuartus ini dan jumlah kuartus yang diselenggara ini boleh dikatakan setakat ini untuk tahun ini kuartus-kuartus yang keseluruhannya kita ada 22,000. 7 unit kuartus Putrajaya ini dan yang kosong 1,275 unit. So yang itu terdirilah daripada landed property sebanyak 331 unit dan 944 unit kuartus jenis apartment. Dan kita memang telah menyelenggarakan sebanyak 1,275 kuartus yang kosong lah. Jadi insyaAllah dari masa ke semasa kita akan tambah lagi. Maknanya kalau ada peruntukan yang lebih, insyaAllah kita akan tengok lagi kuartus-kuartus yang lain untuk kita selenggarakan secara berterusan. Kemudian berkenaan dengan taska dan tadika di kuartus ini, saya bertuju Yang Berhormat. Saya rasa ini sudah tiba masanya untuk kita melihat tentang keperluan kepada penduduk setempat lah, ya. Dan ini saya yakin kita boleh bekerjasama mungkin dengan KPWKM dan saya rasa kalau kita buat tempat penjagaan seperti taska dan tadika ni di tempat mereka menghuni itu jauh lebih baik dari sudut maknanya keselamatan anak-anak dan juga mungkin kita boleh juga membuka ruang kepada mereka-mereka yang mungkin ibu-ibu yang tidak bekerja mungkin untuk menjadi sebahagian daripada mereka yang menjaga dan mereka akan rasa lebih selamatlah sebab yang menjaga tu jiran mereka sendiri. Jadi insyaAllah saya terbuka untuk terus berbincang dengan mungkin YB Nancy sebagai menteri yang menjaga KPWKM. Kita boleh terbuka untuk insyaAllah dalam masa yang depan memikirkan tentang taska dan tadika di tempat tinggal. Terima kasih. Ada keluhan yang sering di antara penduduk di Putrajaya tentang isu berhubung lambatkan kenderaan yang diparkir sesuka hati menyebabkan kesesakan lalu lintas. Hal ini disebabkan tidak cukup tempat kereta di kuartus-kuartus kerajaan. Sehubungan dengan itu, apakah inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah ini? Ini memang masalah yang berterusan, Batu Pahat. Kita sebenarnya dalam pembinaan apa-apa saja pembangunan ataupun residensi, memang kita akan juga meletakkan syarat untuk diberikan parking lot kepada penghuni. Tetapi disebabkan oleh harga yang mungkin tinggi, jadi kita hanya membenarkan kadangkala satu unit kepada satu tempat parking. Tetapi kalau misalnya kawasan-kawasan yang lebih sesuai, kita boleh bagi mungkin sehingga dua. Tapi itu pun bergantung juga. Jadi untuk mengatasi keadaan ini Yang Berhormat, sebenarnya ada beberapa sebenarnya projek-projek parking lot ini telah kita selesaikan. Contohnya di Fasa 5 dan 6 Persen 9, yang ini dia ada 377 lot parkir kereta, 8 lot parkir kereta orang kurang upaya dan 79 lagi lot parkir motosikal.
dan tempat letak kenderaan bertingkat juga kita dah dalam pelaksanaan di fasa 4B presiden 8 dan insyaAllah dijangka siap yang berhormat pada Februari tahun depan 2025. Yang ini dia menempatkan 114 lot parkir dan 52 lot parkir motosikal. Jadi yang ini saya yakin sebenarnya apa yang kita harus juga lakukan ialah menggalakkan penduduk untuk menggunakan public transport. Yang ini alhamdulillah sejak akhir-akhir ini di Putrajaya kita telah juga menerima peningkatan kepada penggunaan public transport. Jadi saya yakin kita juga dalam usaha untuk menambah public transport di sekitar Putrajaya.